Nah, buat kalian yang pengen mampir ke Bakmi Asui, ini ada di Tanjung Duren Utara 4. Jadi ini dia. Pokoknya patokannya itu deket juga sama Bube. Nah, ini ayamnya yang udah disuwir. Ini ayam yang ayam rebus yang masih utuh. Nah, ini dia tulang-tulangnya, kalian bisa lihat. Ini tulang semua. Jadi ini beneran kuah kaldu ayam banget. Wah. Halo, Ci, aku mau tanya ya. Ya, boleh. Tanya-tanya mengenai Bakmi Asui. Jadi Bakmi Asui sebenarnya udah berdiri berapa lama sih? Kita pertama kali berdiri di Muardi itu tahun 78 sampai 80. Terus kita pindah ke Makali W1 dari 80 sampai 96. Sempat buka cabang juga di Salak Masir tahun 90 sampai 92. Nah, terus kalau yang di Makali W1 ini lanjutnya tuh di Tanjung Duren dari 96 sampai sekarang. Dulu di seberangnya, cuma pindah nyebrang aja sampai sekarang di Tanjung Duren. Jadi total udah berapa lama ya? Dari 78 sampai sekarang tuh, 2020 berapa lama tuh? Berapa lama? Puluhan tahun sih. Puluhan tahun ya. Ini kuenya spesialnya berarti bakmi ayam kampung ya? Iya, kita mie-nya satu macam, kita cuma toppingnya aja. Main di ayam kampung terus bisa pilih dada atau paha untuk topping ayamnya. Gitu aja. Mie-nya ini bikin sendiri atau? Ya, kita produksi sendiri. Kita buat malam, pagi kita jual sampai siang. Dari jam berapa? 6 pagi sampai jam 12 atau jam 1-an. Jadi buat kalian yang pengen mampir, datang jam 6 pagi ya? Iya, jam 6 pagi sampai jam 12-an. Kalau weekend lebih cepat. Kita buka dari Selasa sampai Minggu, Senin libur. Guys, hari ini gue lagi ada di Bakmi Ayam Kampung Asui. Jadi ini tuh ada di Tanjung Duren. Jadi yang gue pesen ini adalah bakmi ayam kampung spesial. Isinya itu ada bakmi karet, di sini ada hati ampela, terus ada daging ayam yang bagian dada, dan di sini yang spesialnya ada telur ayam muda. Cobain mie karetnya. Ini asli bakminya bikin nagih banget. Wah, ini mie-nya susah ya. Halo, makan. Ini ada pangsitnya, kita cobain. Ini pangsitnya enak banget, gurihnya dapet, terus kulit pangsitnya juga nggak tebel, guys. Telur ayam mudanya. Topping ayam kampungnya. Wah, ini ayamnya beneran lembut banget. Dan kenyalnya ini pas, terus lembut banget. Dan minyak ini mereka buat secara homemade. Ini bakminya enak banget, recommended. So buat kalian yang pengen cobain bakmi ayam Asui ini, gua akan tulis alamatnya di bawah ini.